Baiklah, saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Kesaling hubungan penting dalam membentuk rantau tanpa sempadan bagi manfaat bersama. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kesaling hubungan itu juga penting bagi memastikan kedua-dua pihak mempelajari antara satu sama lain, memudahkan perniagaan, memintas tradisi pembangunan teknologi dan merebut peluang ekonomi baru. Menurut Perdana Menteri, ASEAN melihat Korea Selatan mempunyai kepakaran dalam pembinaan prasarana, perluasan ekonomi, pembangunan bandar pintar dan inovasi. Ini meningkatkan kesaling hubungan terutama dalam ekonomi. Beliau berkata demikian dalam sesi pleno kedua di Pusat Pameran dan Konvensyen Busan PETSCO. Terdahulu dalam sesi pleno pertama bertemakan ASEAN Korea Selatan 30 dan 30, Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama para pemimpin ASEAN dan Korea Selatan bertukar pandangan untuk 30 tahun akan datang. Ini terutama dalam aspek politik, keselamatan, ekonomi dan sosio budaya. Perdana Menteri bersama pemimpin ASEAN lain dan Korea Selatan juga mengkaji kerjasama perkumpulan dan republik berkenaan untuk 30 tahun yang lalu. Sementara itu, Perdana Menteri juga menghadiri sidang kemuncak ASEAN Korea Selatan Pemulihan Niaga, iaitu platform bagi usahawan-usahawan muda berkongsi tentang trend pemulihan niaga yang berinovasi. Dalam pada itu, dokumen hasil sidang kemuncak peringatan ASEAN Korea Selatan 2019 akan diperakukan pemimpin ASEAN dan Korea Selatan di akhir persidangan ini. Selain satu kenyataan bersama, akan dikeluarkan pengerusi ASEAN dan republik itu. Manakala, isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali turut mempunyai jadual berasingan, antaranya menghadiri Festival K-Beauty ASEAN Korea 2019. Perdana Menteri juga menghadiri sesi pemukiman di Nuri Maru Epic House bagi membincangkan secara terbuka mengenai isu Semenanjung Korea. Esok, Perdana Menteri akan ke Seoul bagi memulakan lawatan rasmi dua hari ke Korea Selatan. Kedua-dua negara dijangka membincangkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik. Ia sejajar dengan sambutan ulang tahun ke-60 penubuhan hubungan diplomatik Malaysia-Korea Selatan pada tahun 2020. Nur Hashidah Muhammad Sharif dan juru kamera Halim Yusof, Busan, Korea Selatan.